Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Silverulas. Dan ini adalah perjalanan Silverulas menuju tempat wisata yang sangat terkenal di Bali, yaitu wisata Tanah Lot, teman-teman. Dan Silverulas melakukan perjalanan ini dari Bengkulu menuju Pulau Bali itu menggunakan mobil, teman-teman. Jadi Silverulas tidak naik pesawat, melainkan Silverulas membawa mobil dari Provinsi Bengkulu. Dan perjalanan yang Silverulas tempuh itu selama 3 hari 3 malam, teman-teman. Wah, cukup jauh ya. Tapi ada kepuasan tersendiri ketika kita melakukan perjalanan melalui darat, teman-teman. Dan ketika sudah sampai di wisata Tanah Lot, Silverulas begitu bahagia, teman-teman, karena di wisata Tanah Lot ini kita disuguhi pemandangan yang begitu indah. Nampak begitu luasnya lautan yang bisa kita saksikan, dan di sini juga terdapat 2 buah tempat ibadah bagi teman-teman kita yang beragama Hindu, teman-teman, yaitu adalah Pura Tanah Lot dan Pura Batu Bolong. Dan di video yang teman-teman lihat saat ini adalah posisinya berada di atas Pura Batu Bolong, teman-teman. Dan berikut ini adalah foto-foto yang boleh Silverulas abadikan ketika Silverulas berada di tempat wisata Tanah Lot dan Pura Batu Bolong. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video Silverulas sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen supaya channel Silverulas cepat berkembang ya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video Silverulas selanjutnya. Dadah.